berkembang bahwasanya sampai saat ini pandemi virus corona belum berakhir dan gugus tugas menyampaikan himbauan dengan cara kebiasaan hidup baru, adaptasi kebiasaan hidup baru yang mana di situ kita tetap kita menggunakan masker, mencuci tangan di air mengalir, jaga imun tubuh dengan cara olahraga, memakan vitamin dan makan makanan yang bergizi. Dan di samping itu berikutnya kita tetap waspada dan jaga jarak dimana kita satu sama yang lain, ya dimana sama-sama kita saling membantu mendukung program pemerintah yang satu biar tetap berlalu pandeminya corona ini. Jadi atas perhatian bapak-bapak sekalian yang ada di sini kami ucapkan